Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GJB di sini. Kali ini GJB akan mengajak jalan-jalan ke wisata Saung Keramba Preto. Tujuan wisata di Kota Bekasi yang dekat sekali dengan Kota Bekasi. Saung Keramba Preto ini teralamatkan di Jalan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. GJB beberapa bulan yang lalu goes ke sini, tiket masuknya sekitar 5.000 per orang. Tapi sekarang naik menjadi 10.000 per orang. Menggali potensi pariwisata di Kota Bekasi merupakan fokus utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud agar pariwisata dapat berkembang pesat bahkan mampu mengundang banyak wisatawan untuk memanfaatkan objek-objek wisata yang ada di Kota Bekasi seperti di Saung Keramba Preto ini. Objek wisata Situ Rawa Gede yang dikelola oleh Saudara Haji Ujat bersama para warga sekitarnya. Saung Keramba Preto menawarkan sensasi sejuknya area Situ Rawa Gede yang juga menghadirkan fasilitas permainan air seperti perahu kayu, lalu beberapa spot foto dengan view menarik serta kios-kios yang menjajakan kuliner di sekitar areanya. Jadi kita juga tidak boleh membawa makanan dari rumah karena di sini telah disediakan jajanan kuliner. Di sini juga tersedia musola kecil dan beberapa spot mainan anak. Terkait mengapa saung ini dinamakan Saung Keramba Preto, karena ciri khas yang ditawarkannya adalah keramba atau kolam budidaya ikan hias membentang di sepanjang jembatan yang menghubungkan pintu masuk dengan area center saung tersebut. Ini adalah spot untuk anak-anak bermain. Samping kanan kita tempat kuliner. Di sini juga disediakan tempat untuk karaoke. Sangat cocok untuk acara keluarga atau acara bersama dengan komunitas.
Sanggrang Bapreto ini diresmikan oleh PLT Wali Kota Bekasi pada tanggal 21 Agustus. Bagaimana keseruannya? Wisata Sanggrang Bapreto, jangan lupa saksikan channel GJB, like, komen, dan subscribe channel GJB agar channel GJB semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih. Jadi pakai sendalnya.
Thank you.